Shalom semuanya, selamat datang pada ibadah mingguan kita hari Minggu, hari ini tanggal 13 Juni 2021. Tentu saja ada di platform dan youtube.com/nwechurch. Ayo ikuti dua akun media sosial kami untuk lebih mengenal lagi gereja New Wine International Church.
Dan jika Anda sudah merasa nyaman dengan gereja kami, ayo gabung jadi bagian dari keluarga kami dengan cara mengisi formulir virtual yang muncul di layar. Saya mau kasih tahu sama Anda, sepanjang minggu ini gereja punya program untuk Anda. Dimulai dari hari Selasa, jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Program lebih dalam lagi di akun Instagram gereja, @nwichurch. Kemudian hari Rabu ada Bible Study yang dibuka untuk umum dan dilaksanakan lewat Zoom. Di hari Kamis, setiap 2 minggu sekali ada Connect Group. Nah, yang kemarin kan tanggal 3 Juni, berikutnya berarti tanggal 17 Juni. Diadakan jam 8.30 malam lewat Zoom. Kalau Anda mau mengikuti 2 program tadi, silakan kirimkan DM. Nanti kami kirimkan juga tautannya kepada Anda. Lanjut nih, hari Jumat Bapak Ibu, ini favoritnya. Setiap hari Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat malam, ada live worship at home bersama gembala kita, Pastor Robert dan Lea Sutanto. Setelah worship at home, seperti luar biasanya, ada Bible study for married couples. Asik, sacred marriage lewat Zoom juga. Nah, ini ada yang baru. Hari Minggu, Ladies Bible Study and Discipleship Class. Ini juga dibuka untuk umum setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom. Semua tautan registrasi Anda bisa dapatkan ketika Anda sudah kirimkan direct message ke akun Instagram gereja. Bapak Ibu, ada tulisan di bawah saya. Inilah cara Anda untuk menabur di ladang Tuhan. Mulai dari persembahan, persepuluhan, dan juga untuk donasi pembangunan gereja. Termasuk program Rp5.000-ku. Ini adalah untuk meringankan saudara-saudara kita yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19. Atas nama gereja, kami mengucapkan terima kasih atas segala kemurahan hati Bapak Ibu. Dan gereja kami masih melakukan kerja dari rumah atau work from home, tapi kami siap melayani segala jenis pelayanan Anda. Hubungi saja Ibu Sylvia. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan untuk tidak lupa dan jangan kendorkan semangat Anda untuk menjaga protokol kesehatan kemanapun Anda bepergian. Sekarang waktunya kita doa bersama, menyambut pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang akan kita terima hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba bersyukur hari ini boleh membuka dengan pengumuman gereja dengan penuh semangat. Kami percaya setiap jemaat dan penonton daripada tautan ini, mereka mendapatkan pencerahan di awal perjumpaan. Dan kami lebih percaya lagi pada kuasa, pujian, dan penyembahan. Termasuk juga firman Tuhan yang nanti akan kami terima. Oleh sebab itu, Roh Kudus, berkuasalah atas kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan bebanmu, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat.
puji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus, lebih tinggi
Tak akan gentar ku melangkah.
gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Hello, good day to you all. Selamat datang di online service dari New Wine International Church. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi saudara-saudara semua yang baru pertama kali hadir. Saya ucapkan shalom mungkin bagi saudara yang Kristen banget. Dan bagi para rekan-rekan lebih muda, saya ucapkan selamat pagi dunia pencitraan. Karena nggak semua dalam keadaan yang terbaik ya. Thank you bahwa saudara bisa datang ke sini. Kami adalah home for dynamic people. Bukan soal umurnya, tapi soal bagaimana dinamis ya, bagaimana kita mengikut Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu dinamis, dia tidak statis. Saya berharap bahwa kalau saudara enjoy di tempat ini, saudara bisa bergabung bersama kami, saudara bisa ikut berpartner bersama kami. Tapi kalau misalnya saudara nggak enjoy, ya nggak apa-apa, anggap aja cemilan saudara, cemilan rohani ya. Dan bulan ini kita lagi berbicara tentang Spirit-led family, yaitu keluarga yang dipimpin Roh Kudus saudara. Karena keluarga adalah salah satu institusi yang diserang pada waktu pandemi. Dan saudara, saya tahu saudara juga ngalamin. Yang tadinya jarang ketemu, jadi blur, jadi perang dan sebagainya gitu. Dan berbagai macam hal-hal lainnya. Makanya rasanya kami berdoa dan kami merenungkan. Dan kami mau membahas tema ini. Kami berharap semoga tema bulan ini bisa menjadi tema yang memberikan perspektif baru bagi saudara. Saudara, minggu lalu Pastor Robert udah bicara dengan bagus sekali tentang why family, dan saya mau singgung sedikit saudara, karena Pastor Robert mengatakan hal sangat menarik. Kalau kamu mau cuma melahirkan keturunan, kamu tinggal lahir aja. Tapi kalau kamu mau melahirkan keturunan ilahi, harus dididik. Firman Tuhan mengatakan, didiklah seorang anak, dan maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari zaman itu. Dan mendidik gak bisa sekali saudara, tetapi harus berulang-ulang. Dan ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan statement yang sangat luar biasa, yaitu Pastor Andy Stanley yang mengatakan, "Your greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but someone you raise." This is really powerful. Bahwa nggak selalu tujuan hidupnya Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang besar, membuat gereja yang besar, tentang mempunyai jemaat yang besar, tentang punya karir yang besar, tentang semua yang besar, tentang punya badan yang besar. Nggak selalu tentang hal-hal seperti itu, tapi juga tentang membangun generasi selanjutnya yang mungkin besar hatinya, besar rohaninya, besar cara pikirnya, besar di dalam segala hal-hal yang baik. So, bagi saudara yang mungkin saat ini bukan orang kaya dan bukan orang yang selalu terpandang, ini ada penghiburan bagi kita saudara. Nah, ini bukan cuma sekali tapi berulang-ulang setiap hari. Nah, sekarang saya mau membahas tentang apa itu sebenarnya keluarga saudara. Karena kalau kita melihat definisi keluarga, saya percaya ini akan definisi akan sangat nyangkut, bukan cuma untuk saudara yang sudah menikah, tapi juga saudara yang masih single atau saudara yang terpaksa single. Sih, keluarga menurut Biro Census atau Census Bureau, a family is a group of two people or more related by birth, marriage, or adoption, and residing together. Jadi, family, keluarga adalah sebuah kumpulan atau grup dari dua orang atau lebih yang terkait karena kelahiran, terkait karena pernikahan, atau terkait karena adopsi. Dan juga mereka tinggal bersama-sama. Jadi ini ada kabar baik bagi saudara bahwa walaupun saudara belum menikah pun saudara sudah punya keluarga. Kenapa? Karena kita dilahirkan karena keluarga. Keluarga adalah pintu masuk bagi kita untuk masuk ke dunia ini. Walaupun mungkin keluarga kita tidak sempurna, walaupun pintunya mungkin tidak sempurna, tapi pintu itu adalah pintu kita masuk. Nah, jadi kalau ada yang nanya, ya mungkin orang-orang yang biasa, mungkin maksudnya sopan, mereka bertanya, "Permisi mas, permisi mbak, mau nanya, Anda sudah berkeluarga?" Jawaban saudara adalah, "Memang dari dulu saya berkeluarga. Kamu pikir saya lahir dari mana? Kinder Joy gitu?" Enggak saudara, kita semua lahir dari keluarga. Nah, makanya apa yang akan saya bagikan hari ini, pasti saudara akan tetap relate.
walaupun beberapa di antara saudara mungkin masih single, saudara sudah menikah, saudara berkeluarga, walaupun mungkin ada tangan-tangan yang sudah lama lumutan karena nggak digandeng, tapi saudara akan tetap relate. Saya percaya pesan yang saya sampaikan akan cukup timeless karena menambahkan dari minggu lalu. Hari ini saya akan membicara soal kuat karena mengulang. Kuat karena mengulang. Karena seseorang hebat melakukan sesuatu atau pintar melakukan sesuatu bukan cuma karena dia berbakat. Bukan cuma karena dia memang very talented. Tapi karena dia melakukan sesuatu itu berulang-ulang. Dia belajar untuk melatih dirinya melakukan hal itu berulang-ulang. Saudara, talent is overrated. Tentu kita semua membutuhkan bakat. Kita semua membutuhkan bakat alami untuk melakukan sesuatu. Tetapi bakat hanyalah sebuah material yang raw yang harus dilatih berulang-ulang, saudara. Nah, makanya saudara, saat jika ada seseorang yang cepat menyelesaikan permasalahan saudara, mungkin dia seorang dokter, mungkin dia seorang desain grafis, mungkin dia seorang musisi, mungkin dia seorang pekerja, mungkin dia seorang melakukan apapun yang saudara minta, dan dia menyelesaikan problem yang saudara berikan ke dia, dan dia menyelesaikan dengan baik dan dengan cepat, itu bukan berarti dia jenius, saudara. Tapi ada kemungkinan, karena dia terbiasa berulang-ulang melakukan hal yang saudara minta dilakukan. Dia terlatih untuk melakukan hal itu berulang-ulang. Dia terlatih untuk menyelesaikan persoalan itu berulang-ulang. Dia melatih dirinya menjadi problem solver. Buat contoh, saat ada seorang dokter yang dengan cepat mungkin saudara mendiagnosa sakitmu dengan tepat, cepat, dan juga dengan tanpa efek samping misalnya, dan kemudian saudara bayar sejumlah uang kepada dokter itu, beberapa di antara kita mulai berpikir, gila ya, cuma di dalam ruangannya 5 menit, cuma dipencet-pencet, cuma oh ini gini, dan ternyata bayarnya bisa selangit ya. Gila ini kayak pemerasan. Atau yang bilang, masa cuma 5 menit? Kan bayarnya mahal, kan bentar, masa bayarannya kurangin dong, lamaan sedikit dong. Nah, tapi saudara perlu tahu bahwa hanya karena saudara membayar jasa seseorang, dan seseorang itu dengan cepat menyelesaikan keputusan saudara, tidak berarti itu karena permintaan saudara itu murah atau permintaan saudara itu mudah. Tapi mungkin mereka sudah melatih diri mereka bertahun-tahun secara repetitif untuk bisa menyelesaikan problem yang saudara berikan kepada mereka secara 5 menit. Dokter yang bisa mendiagnosa sakit saudara dalam 5 menit, dia sudah belajar bertahun-tahun tentang bagaimana kondisi tubuh saudara, tentang bagaimana anatomi tubuh manusia, tentang bagaimana mereka mendiagnosa kira-kira pola apa yang membuat seseorang sakit. Jadi 15 menit mereka yang mereka keluarkan untuk membantu permasalahan saudara sebenarnya bisa saja berharga 5 tahun, berharga 10 tahun, atau berharga 15 tahun. Mereka bisa selesaikan dalam 10 menit karena mereka menghabiskan waktu dan berlatih dan belajar selama 5 tahun untuk bisa melakukannya. Jadi bukan berarti saudara bisa take it for granted. Begitupun dengan seorang desain grafis dan seorang penulis lagu, seorang pengkhotbah, orang-orang yang bisa menyelesaikan persoalan saudara dalam sebentar, walaupun untuk bisa mencapai kecepatan itu mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun. Untuk seorang penulis lagu bisa menyelesaikan satu lagu, bikin lagu dengan cepat seperti seorang yang dulu namanya penulis lagu namanya Yovie Widianto, dia menyelesaikan satu lagu dalam beberapa menit. Itu terjadi karena dia melatih dirinya untuk menulis lagu selama berpuluh-puluh tahun, sehingga itu mempertajam skillnya, mempertajam sensasi pikirannya, mempertajam kemampuan dia untuk memilih melodi-melodi dan note yang bisa menyentuh orang. Begitupun seorang desain grafis dan seorang pengkhotbah, saudara. Walaupun saudara dengarnya cuma 30 menit atau saudara cuma dengar 40 menit, nggak berarti persiapan cuma 40 menit. Persiapannya bisa belasan jam. Untuk saya bisa berbicara sampai sekarang ini, saya membutuhkan waktu sekitar belasan tahun untuk bisa belajar berbicara seperti apa yang saudara dengar saat ini. Jadi memang itu tidak mudah, saudara. Makanya saya percaya bahwa repetition is the mother of all knowledge. Repetition is the mother of all knowledge. Ada sesuatu yang terjadi saat saudara memberikan repetisi di dalam kehidupan saudara dan aspek-aspek hidup saudara. Nah, saya buka di kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 dan saya akan baca versi bahasa Indonesia dan Inggris ya. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, yaitu firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkan yang berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu.
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bahasa Inggrisnya lebih mudah kita cerna. Write these commandments that I've given you today on your hearts. Berapa saudara tahu bahwa untuk menaruh perintah Tuhan di hatimu butuh waktu lebih dari sekali ngafalinnya. Untuk cuma masukin ke dalam ingatanmu bisa sekali apa dua kali, tapi untuk masukin ke hatimu butuh berkali-kali. Get them inside you and then get them inside your children. Masukin ke dalam kita dulu, baru ngomong ke masukin ke anak-anakmu. Saudara, ini sesuatu yang relatable. Kenapa? Karena ini bukan cuma untuk orang tua, tapi buat yang belum menikah juga. Karena izinkan firman Tuhan get inside you, ada di dalammu. Dan untuk mengizinkan firman Tuhan ada di dalammu, itu butuh waktu, saudara. Nggak bisa sekali. Untuk bisa dengar dan bisa familiar sama ayat firman Tuhan, hanya butuh sekali dengar atau dua kali dengar. Tetapi untuk bisa mengizinkannya ada di hatimu, ada di pikiranmu, mendiktate semua jalanmu, itu butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, makanya diajarkannya berulang-ulang. Supaya firman ini bukan hanya terdengar di telinga mereka, namun juga tertambat di hati dan pikiran mereka. Pengulangan juga menunjukkan sesuatu yang penting, saudara. Karena orang pasti akan mengulang hal yang dianggap penting. Sampai detik ini, berita tentang protokol kesehatan terus saja dikumandangkan. Dan saudara bisa tahu kira-kira yang 3M itu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu saudara, karena dia diulang-ulang, saudara bisa tahu seberapa pentingnya hal itu. Kita bisa tahu seberapa penting sebuah pesan, dari seberapa kuantitas pesan itu dikumandangkan. Nah, tidak selalu yang ribet teologis seperti itu, tetapi pengulangan itu memang powerful. Dan sebelum itu tertambat di hati generasi berikutnya, pastikan itu tertambat duluan di dalam hatimu. Saudara, saya mau kasih contoh bahwa di dalam mungkin di antara kita, kalau misalnya ada orang nawarkan, hey, saya punya duit 1 triliun buat kamu, siapa yang gak mau? Bayangkan saudara, ada berapa tahu gejrot dan cimol yang kita bisa beli dengan uang 1 triliun, saudara. Tapi saudara tahu gak bahwa 1 triliun adalah angka 1 dan angka 0. Dua angka yang sangat kecil, yang sebenarnya gak ada artinya. Tapi diulang-ulang. Artinya, ada kekuatan dalam sebuah repetisi. Jangan anggap remeh hal kecil yang kau ulang-ulang. Karena angka kecil pun, hanya angka 1 dan angka 0, tapi kalau diulang-ulang, dampaknya bisa mendahsyat dan bahkan memulihkan isi dompetmu, saudara. There is power in repetition. Nah, tapi masalah repetisi yang berlebihan dan salah juga tidak selalu baik. Kadang ada repetisi-repetisi yang berlebihan kita lakukan, sehingga malah itu membuat kita cedera. Karena kalau kita repeat sesuatu tanpa istirahat, juga akan membuat kita terluka. Dan malah backfire kepada kita. Nah, beruntung Alkitab memberi penjelasan beberapa prinsip yang kita bisa pelajari. Nah, saya mau perkenalkan ada satu kata yang sering saudara anggap remeh, tapi luar biasa powerfulnya, dan ini beberapa kali muncul di Alkitab. Yaitu kata-kata, setiap hari. Setiap hari. Nah, kata ini sekilas biasa aja, sering kita pakai. Tapi jika kata ini kita taruh di kalimat kerja yang sebenarnya biasa-biasa aja, dampaknya kalimat kerja yang biasa-biasa aja bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Contoh, saudara, pakai parfum. Itu hanyalah kata kerja yang biasa-biasa aja. Kata-kata seseorang memakai parfum. Tetapi jika di belakangnya ditaruh pakai parfum setiap hari, maka persepsi kita atas kata-kata itu akan berubah, saudara. Bahwa tadi ya kita cuma membayangkan seseorang, oh pakai parfum, ya sudah. Tapi kalau ada orang memakai parfum setiap hari, kita sudah mulai berimajinasi. Hal berbeda tentang bagaimana seseorang yang kau masuk ruangan aja baunya semerbak, wangi kiri kanan kayak surga lewat gitu, saudara. Baunya luar biasa, kayak bau kayak Tuhan datang gitu, sangat wangi ya. Begitupun kalau misalnya saudara kata-kata minum soda manis, soft drink, minum soft drink, saudara. Kalau hanya minum soft drink sehari, orang tidak akan bereaksi. Tapi akan ada reaksi yang berbeda pada waktu minum soft drink itu. Kita tambahkan kata-kata setiap hari.
Maka saya berani yakin beberapa di antara saudara mulai mengernyitkan dahi dan mulai berpikir, hati-hati kalau minum soft drink setiap hari, kamu akan diabetes. Nah, begitupun sikat gigi. Sikat gigi adalah hal yang biasa yang kita perlu lakukan. Tapi ada kekuatan luar biasa saat ada sikat gigi setiap hari. Begitupun bersihkan rumah setiap hari. Sih, kata-kata setiap hari mempunyai kekuatan untuk memperkuat, menjelaskan, memperkuat aspek dampak dari kata kerja yang dilakukan atau kata kerja di mana dia bersentuhan. Makanya ada sesuatu kekuatan besar saat hal-hal kata kerja yang saudara lakukan itu ditambahkan kata setiap hari di belakangnya. Nah, di Ratapan 3 22-23 dikatakan, tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, saudara. Jadi ini hal-hal yang dipilih si penulis ratapan untuk diperhatikan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara mungkin pernah dengar, selalu baru setiap hari, every day. Dan juga ada satu ayat lagi yang tentang doa Bapa kami yang Yesus doakan. Saya mau bacain bahasa Inggrisnya di Matthew 6 verse 11, Matius 6 ayat 11 versi NASB 2020, yaitu give us this day our daily bread, atau dalam bahasa Indonesianya, berikan kami makan secukupnya setiap hari. Berikanlah kami makanan sehari-hari setiap hari. Dua ayat yang sangat berbeda tetapi menunjuk kepada tema yang sama, yaitu bagaimana Tuhan menganugerahkan berkatnya kepada kita setiap hari. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun. Nah, pertanyaannya cuma satu, kenapa harus setiap hari? Apakah surga nggak bisa supply? Atau kenapa kasih Tuhan harus setiap hari? Apakah kasihnya Tuhan segitu organik ya, sampai satu hari aja expired sehingga harus diganti gitu, jadi nggak tahan seminggu gitu? Apakah kasih Tuhan sebegitu ringkihnya? Apakah memang segitunya? Dan kenapa kita harus doa setiap hari? Kenapa nggak doa setiap minggu, saudara? Kenapa nggak doa setiap bulan? Tapi kita juga bisa belajar di sini. Kenapa? Beberapa alasan kenapa harus berdoa setiap hari. Kenapa kita harus meminta makanan setiap hari? Lihat, ada kata-kata setiap hari di sini. Alasan kenapa Yesus minta kita melakukannya adalah karena hal yang harus dilakukan setiap hari memang harus dilakukan setiap hari. Tidak ada jalan pintas untuk kita melakukannya. Kita harus makan setiap hari, saudara. Nggak bisa kita ganti jadi makan seminggu untuk 7 hari. Saudara, saudara tiap hari mungkin makan pagi, siang, sore 3 kali. Saudara nggak bisa ganti itu dengan di akhir minggu saudara makan sekali dengan porsi 21 piring. Saudara nggak bisa. Hasilnya beda banget. Kita harus makan setiap hari. Begitupun juga olahraga, saudara. Saudara, kalau saudara olahraga akan menghasilkan dampak terbesar kalau saudara lakukan setiap hari. Saudara mungkin olahraga cuma 1 jam setiap hari, cuma lari 1 jam setiap hari. Tapi saudara nggak bisa gantikan lari 1 jam setiap hari itu dengan di akhir minggu saudara. Saudara latihan di lari 7 jam. Saya bisa berani jamin kaki saudara udah bekonde, saudara. What has to be done daily harus dilakukan setiap hari. Nggak bisa diimprove, dimodifikasi, dibuat canggih, dikasih minyak urapan, dibuat kekinian. Nggak bisa diapa-apain. Itu prinsip kehidupan yang harus kita pelajari. Yang kita lakukan setiap hari memang tidak spektakuler, saudara. Saudara tahu nggak bahwa saudara push up, saudara olahraga, saudara berhenti makan nasi sehari, itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Kesannya itu tidak punya dampak apa-apa. Tapi saya tahu beberapa orang yang nggak berhenti makan nasi seminggu, tiba-tiba berat badannya berkurang. Kalau cuma sehari, nggak berubah, saudara. Tapi kalau dia melakukan setiap hari, pelan-pelan, dia mulai mengalami transformasi, mulai mengalami perubahan dahsyat tanpa harus mengorbankan kesehatannya. Saudara nggak bisa pergi cuma nge-gym gitu, ya, oh gue udah 5 hari ini bolong, dan saudara push up 120 kali gitu. Saudara, boro-boro, nyetir aja susah pasti. Ya, memang, karena hal kita membenci hal-hal yang rutin ini, kenapa? Karena kesannya tidak spektakuler. Kesannya nggak keren. Kesannya nggak bombastis. Kesannya nggak luar biasa, kesannya nggak dahsyat luar biasa, yes, yes, yes. Kenapa? Karena katanya kan ikut Tuhan harus penuh dengan perkara-perkara besar. Tapi Tuhan yang sama mendeklarasikan dirinya, the God of order, Tuhan
segala keteraturan. Dan dia adalah Tuhan atas segala rutinitas dan repetisi. Sadar atau enggak bahwa rutinitas dan repetisi adalah prinsip Tuhan yang Tuhan tanamkan di hidup manusia supaya segala sesuatu yang dilakukan manusia itu berhasil dan menghasilkan berkali-kali lipat, saudara. Gak spektakuler, tapi saudara tahu, saya udah lihat orang-orang yang mungkin nge-gymnya konsisten cuma setengah jam, satu jam selama satu tahun, tiba-tiba badannya jadi bagus banget. Memang yang kedua tampaknya lebih heboh, saudara, ya, kayak seminggu nggak lari, akhirnya dia lari berkilo-kilometer selama satu hari untuk nutupin kebutuhan seminggunya. Apa yang terjadi? Badannya dia malah rusak, saudara. Ini yang kita perlu lupa, yang kita perlu ngerti dan kita sering lupa. Karakter tidak bisa dibangun satu malam. Saudara, kalau saudara ingat cerita tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut di padang gurun dan akhirnya Tuhan mengirimkan mana dan burung puyuh. Saudara tahu nggak? Buat Tuhan itu minta bangsa Israel untuk hanya ambil secukupnya untuk satu hari, saudara. Dan begitu mereka ambil lebih banyak dari itu, mananya busuk. Saudara, pertanyaan saya, apakah Yesus itu, apakah Tuhan semesta alam tidak bisa bikin persiapan untuk seminggu gitu? Bikin, jadi mananya sebelum jatuh dikasih bahan pengawet dulu supaya bisa awet satu minggu gitu. Saya rasa bisa-bisa aja. Tetapi pembelajaran terbesar bangsa Israel adalah mereka sedang dididik Tuhan untuk mengandalkan Tuhan setiap hari. Setiap hari roti turun dari surga, saudara. Bayangkan, tiap pagi ada hujan roti. Bukan itu mujizat, saudara. Mujizat yang luar biasa. Dan walaupun, ini yang menarik, bangsa Israel tiap hari dapat mujizat, mereka tetap bilang lebih senang tinggal di Mesir. Kalau saudara lihat di kitab Bilangan, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan itu panjang-panjang, saudara. Saudara perlu ntar tinggal lihat sendiri, saudara, tentang mana dan burung puyuh itu. Dan walaupun udah dikasih makan burung puyuh, udah dikasih makan mana, bangsa Israel tetap kangen sama Mesir. Kangen bawang putih, bawang merah, bawang pre, daging, dan sayur. Dan di sini kita mengerti, untuk mengeluarkan Israel dari Mesir hanya butuh sesaat. Tetapi mengeluarkan Mesir dari cara pikir bangsa Israel tidak bisa sesaat. Harus dilawan setiap hari. Sesulit-sulitnya mengeluarkan Israel dari Mesir, lebih sulit lagi mengeluarkan Mesir dari Israel. Saudara tahu nggak? Bagi Tuhan, ini saya mau ajak kita sama-sama ke kehidupan kita. Mengubah nasib saudara bagi Tuhan cuma butuh sehari. Tapi mengubah karakter saudara, mengubah hati saudara, mengubah cara pikir saudara untuk mengandalkan Tuhan tidak bisa sehari. Harus berhari-hari, harus berjalan setiap hari. Makanya perjalanan dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang saudara jalani seminggu, sebulan, tahun, tapi setiap hari. Walaupun saudara tidak selalu dapat apa yang saudara mau, saudara juga perlu ngerti bahwa Tuhan sedang mendidik saudara untuk mengandalkan Dia sepenuhnya. Makanya ada hal-hal yang gak sesuai ekspektasi, jangan marah. Tuhan sedang didik kita, saudara. Dan terakhir, saya udah mau share, ini saya udah mau selesai, saudara. Saudara tahu gak, keindahan dan kehidupan itu justru dilihat ya dari hal-hal yang sifatnya sehari-hari, gak spektakuler, saudara. Saya akan share tentang ingatan saya tentang ayah saya, saudara. Ayah saya adalah seorang hamba Tuhan, dan sampai detik ini saya tidak selalu ingat apa yang beliau khotbahkan dari saya kecil. Saya tidak selalu ingat apa yang beliau ngomong di mimbar pada waktu beliau berkhotbah di hadapan ribuan orang. Tetapi yang saya ingat adalah ada momen-momen di mana ayah saya pagi-pagi bikin kopi buat adik dan ibu saya. Those memories sampai detik ini masih keingetan. Saudara tahu nggak, bagi saudara yang sudah menikah atau saudara yang sudah punya anak, dan saudara mungkin bisa ingat hal-hal apa yang saudara ingat, hal-hal yang paling berharga apa yang saudara ingat. Dan saudara bisa ingat bahwa mungkin hal-hal yang paling berharga itu bukan hal-hal spektakuler, tapi justru hal-hal kecil, hal-hal sebenarnya nggak ada artinya, terkesan nggak ada artinya, tapi entah kenapa itu tertambat di dalam hati saudara. Tidak selalu hal indah datang dalam hal mewah. Kadang hal-hal kecil bisa menjadi sesuatu yang indah. Makanya saudara,
repetisi ini powerful. Makanya repetisi apa yang kita harus lakukan? Nomor satu, saudara, saudara perlu baca Alkitab setiap hari. Saudara perlu belajar mengampuni setiap hari. Saudara perlu meneduhkan hati saudara di hadapan Tuhan setiap hari. Saudara perlu berdoa setiap hari. Alkitab bilang, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Dan saudara tahu, itu masih ada hubungannya dengan give us our daily bread. Jadi pengampunan adalah kehidupan yang kita perlu jalani setiap hari. Karena semua orang-orang bisa saja melukai kita setiap hari, saudara. Hatimu harus kau bersihkan setiap hari, daily. Saya pernah bicara tentang bagaimana pengampunan itu seperti obat, saudara, yang kadang saudara harus minum setiap hari. Minumnya sampai kapan? Tergantung seberapa besar luka yang ada di dalam hati saudara. Forgiveness is like a medicine for the bitterness, for the broken heart. Baca Alkitab juga. Saudara, firman Tuhan bilang, perkataan Tuhan itu seperti makanan. Saudara tahu nggak, saudara nggak akan ingat apa yang saudara makan berminggu-minggu lalu, atau berhari-hari lalu, atau berbulan-bulan lalu. Tapi kekuatan makan itu cukup untuk membawa saudara ada hari ini, sehat, kuat, bahagia, dan mungkin sedikit overweight karena kurang olahraga. Saudara, you don't remember, but it sustains you. Those repetition sustains you. Dan sedikit tips dari saya, saudara. Bagi saudara yang hari ini memulai secara teratur, mungkin membaca Alkitab. Nomor satu, ingat, nggak usah terlalu lama, saudara. Nggak usah terlalu banyak. Kalau saudara masih kuat cuma beberapa ayat, silakan baca beberapa ayat, saudara. Ingat, awal khotbah saya, repetisi kecil, tapi kalau dilakukan setiap hari, maka dampaknya bisa sangat besar. Angka 1 dan 0 itu kecil, tapi kalau dilakukan setiap hari, dampaknya, di 0-nya ditambahin setiap hari, direpetisi menjadi besar. Makanya saya encourage saudara, kalau ada di antara saudara, ini kesaksian saya pribadi, kalau ada di antara saudara yang bingung sama Alkitab, makanya saudara malas bacanya, karena saudara sedikit sulit untuk membacanya, bahasanya tua, saya encourage saudara untuk membaca versi lain dari kitab suci, yaitu BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Ini bahasa, itu adalah Alkitab yang dicetak dengan terjemahan memakai bahasa Indonesia masa kini. Dan bahasa-bahasa itu bisa membantu kita untuk bisa mengerti dalam bahasa sehari-hari kita sebenarnya apa maksud Alkitab di ayat-ayat tertentu. Dan saya percaya bahwa pada waktu saudara mulai mencobanya, saya percaya bahwa saudara akan melihat Alkitab dari sudut pandang yang sangat berbeda. Jangan heran kalau malahan saudara jadi keranjingan baca Alkitab. Karena ternyata ceritanya saudara bisa mengerti. Nah, saudara, saya sudah mau selesai, tapi saya ingin bagikan beberapa hal lagi, sedikit lagi, saudara. Di masa-masa ini, banyak keluarga yang lahir langsung Kristen, di sekolah Kristen, sekolah Minggu, tapi nggak dikasih teladan di rumah. Saya tahu ini tidak pernah mudah, saudara, tetapi ini yang saya percaya bahwa saat saudara melakukan spiritual disiplin ini berulang-ulang, berdoa, baca Alkitab, sama-sama saudara sedang membangun sebuah ekosistem yang membuat generasi selanjutnya reseptif dan siap terhadap hal-hal rohani. Ada orang-orang yang sudah kasih anak saya ke Tuhan dan sebagainya, ya gimana pun itu tanggung jawab saudara. Dan kalaupun saudara masih single saat ini, saya cuma kasih tahu, mungkin kamu belum punya anak, tapi sudah saat ya kamu sendiri, walaupun mungkin kamu dulu gak diajarin seperti ini, kamu mulai membangun ekosistem rohani untuk dirimu sendiri. Mulailah baca Alkitab, mulailah bersatu, mulailah mengampuni setiap hari, mulailah belajar setiap hari. Gak usah banyak, yang penting rutin. Banyak orang gak suka sama kata rutin, saya terpenjara rutin. Tapi saudara tahu gak, bahwa rutinitasmu itulah yang membebaskan. It is the order that gives you freedom. Saudara, orang mandi 2 kali sehari, itu membuat dia terbebas dari kuman-kuman, saudara. Orang sikat gigi 2 kali sehari atau 3 kali sehari, itu membuat giginya free atau segala plak-plak dan bakteri-bakteri. Orang yang olahraga setiap hari, itu membuat dia free atas segala lemak yang ada di badannya dia. It is your routine that gives freedom. Rutinitasmu itu yang membebaskanmu. Rutinitas itu membebaskanmu dari segala macam penyakit, dari segala macam kesulitan. Jadi repetisi itulah membebaskan. Tuhan bisa kasih mujizat, tentu Tuhan bisa kasih mujizat. Tiba-tiba mungkin saudara lagi sakit dan sembuh, tapi Tuhan sudah memakai prinsip repetition untuk bisa memaintain kebebasan
budgetmu. Orang-orang yang nabung, punya budget nabung yang tepat, orang-orang yang nabungnya jelas, repetisi, dan sudah dia punya investment yang repetitif, tiap kali dia invest, maka orang-orang itulah yang terbebas dan mempunyai apa yang namanya financial freedom. Saya akan tutup dengan satu cerita, saudara. This is really powerful, dan saya percaya ini akan menyentuh bagi siapapun, saudara, apapun status dan musim hidupmu. Saudara tahu nggak bahwa pada waktu saya kecil, sampai detik ini saya ingat, cerita Alkitab pertama yang diajarkan ke saya, itu ada cerita tentang Daud dan Goliat. Ibu saya yang mengajarkan ini kepada saya. Pada waktu saya masih kecil, saya masih tinggal di satu daerah, di daerah Slipi, saudara. Dan ibu saya mengajarkan tentang Daud dan Goliat. Bagaimana Daud kecil, Goliat besar, tapi Daud diurapi Tuhan. Dan karena urapan itulah, Daud sanggup mengalahkan Goliat dengan satu lemparan dari ketapel, ya, dari kalau ibu saya dulu bilang ketapel, dari umbannya, alih-alihnya itu, membuat dia mengalahkan Goliat yang jauh besar dibanding dia, saudara. Cuma cerita itu, saudara. Saudara, apakah ibu saya ngasih tahu sisi teologisnya? Nah, ini nih, jadi sebenarnya Daud ini melambangkan Yesus Kristus, dan kita ini bahas susah ketakutan. Oh, dia nggak bahas teologi yang dalam-dalam, saudara. Dia nggak bahas eksegesis lah, ekspositori, eisegesis, narsistik, gisis, dan sebagainya. Dia nggak bahas hal itu. Dia cuma bahas cerita Alkitab. Itu. Dan saudara tahu, sudah hampir 30 tahun semenjak cerita itu diceritakan. Cerita itu masih nempel di kepala saya dan di hati saya. Cerita itu menguatkan saya setiap kali saya berhadapan dengan tantangan yang lebih besar dari saya. Yang lebih besar dari saya. Cerita itu mengingatkan saya, membuat saya ingat kembali bahwa walaupun lawan saya lebih besar dari saya, tapi saat saya bersama Tuhan, bahwa saat saya bersama Tuhan dan Tuhan menyertai saya punya andil dan punya kuasa dan punya otoritas untuk sanggup menundukkan yang lebih besar daripada saya. Saat saya dalam kesulitan, firman Tuhan itu sustain saya. Saat saya dalam kesulitan, firman Tuhan itu memberi saya kekuatan untuk saya tetap bisa berjalan, untuk saya tetap bisa menyadari bahwa yang di bersama saya, yang melindungi saya, yang mengasihi saya, yang protek saya, yang supply saya, jauh lebih kuat dibanding tantangan yang ada di depan saya. Saat saya dalam kesulitan, firman Tuhan ditabur dari kecil itu yang sustain saya. Pertanyaan saya, ya kamu, anakmu, cucumu dalam kesulitan, kita semua dalam kesulitan, apa yang ada di hati kita? Karena apa yang ada di hati kita, itu yang akan kita keluarkan. Makanya, you are doing yourself and your family a favor when you teach the word of God. You're doing yourself and your children a favor when you honor and you learn the word of God. Biarkan itu ada di pikiran mereka. Ajarkan ke dalam hati mereka. Dan ajarlah dirimu sendiri. Dan saudara akan lihat saat mereka dewasa, bagaimana bibit yang saudara tabur secara tulus, secara berulang-ulang, itu tumbuh menjadi sebuah pohon besar yang menghidupkan harapan mereka, menyegarkan keputusasaan mereka, memberi mereka iman, memberi mereka keyakinan untuk jalan walaupun tantangan akan selalu ada, tapi yang bersama mereka lebih besar dari menentang mereka. Makanya, for the last time, I want to thank you for my parents untuk bisa mengajarkan firman Tuhan dari saya kecil, sehingga firman Tuhan tertanam di hati dan pikiran saya. Sehingga pada waktu saya kesulitan, yang muncul adalah kebenaran. Benih, terima kasih atas benih yang kalian tabur. Benih yang kalian tabur, saat ini sudah jadi pohon yang kuat. Membuat saya kuat. Making me bold. Making me faithful. Making me fearless. Making me strong. Making me driven. Making me passionate. Membuat saya berani untuk mengambil langkah. Membuat saya berani berjalan dengan iman. Thank you for being faithful. Thank you for being my parents. Terima kasih atas apa yang telah kau tabur. Kita bukan kuat karena kita berbakat. Kita kuat karena kita mengulang. Ulanglah, berikan repetisi setiap hari hal-hal penting yang ada di, yang menurut saudara penting. Dan saya percaya prinsip itu akan Tuhan pakai untuk membawa prinsip itu, membawa hal-hal saudara ulang menjadi jauh lebih besar, lebih dahsyat, lebih berdampak. Mari kita berdoa. Bapa, dalam namamu, terima kasih. Engkau, hambamu selesai berbicara, tapi engkau belum. Terima kasih, Bapa. Dan sebelum kami ingin pulang,
kami, kita berkat yang berasal daripada. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Berkatmu, perlindunganmu, menyertai kami. Mulai dari hari ini, sampai kami bertemu engkau lagi. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa, saudara, lebih dalam lagi. Hari Selasa ini, jam 8 malam, bagi saudara yang butuh penjelasan, saya akan jelaskan. Terima kasih. Happy Sunday. God bless you.